Atlet-atlet junior kita kan belum pernah juga melihat peristiwa yang seperti ini. Jadi dengan adanya peristiwa ini, mudah-mudahan atlet Kabupaten Sragen khususnya bisa terbantu, bisa termotivasi sehingga nanti bisa persiapan yang lebih baik. Dan kami untuk Tourde Indonesia kan kalau mau start dan finish di Sragen mungkin tidak mungkin ya, karena mungkin wisata di Sragen atau mungkin kalau di Sangiran atau stadi Sangiran ya kita mungkin aja.